Boom, 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 boom. Oke. Masya Allah, langsung modar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Kembali lagi bersama aku, Aman Arya Ramada, di game God of War Chains of Olympus. Oke, karena udah lama banget boy kita nggak nyobain eksperimen di game ini ya. Oke, jadi di video kita kali ini kita bakal bereksperimen menggunakan salah satu kekuatan yang kita ambil dari Persia King, yaitu kita bakal menggunakan kekuatan Jin Ifrit bahwa Bapak Kratos pernah memiliki kodam ya boy ya. Bapak Kratos pernah memiliki kodam yaitu Jin Ifrit. Oke boy, kita bakal langsung saja teman-temanku sekalian. Kita bakal cobain, kita bakal menggunakan kodam Jin Ifrit melawan semua bos. Kita langsung saja masuk di level God dan kita langsung main yang very hard, dan gua bakal pakai armor ini boy. Armor ini bakal gua pakai ya, kan soalnya di save-savean gua sebelumnya gua pakai armor ini. Jadi armor ini bisa nambahin power, jadi ya biar musuh cepat mati ya, kalian tahu lah ya. Kita main yang very hard boy, musuhnya keras-keras, dan jadi kita mau nggak mau kita pakai yang damage-nya juga keras, yang damage-nya sakit ya. Jadi kita langsung saja pakai kostum MC Kratos. Oke, ini dia. Oke, jadi ini gua kasih tahu dulu teman-teman sekalian ya. Jadi di sini apa namanya, nggak ada namanya sistem artifak atau sistem urn. Jadi nggak ada boy. Jadi ini nggak ada sama sekali. Ini jadi untuk yang loket ini masih ini kunci ya. Jadi kita nggak bisa mengaktifkan namanya apa namanya Infinity Magic. Jadi kalau nggak mau kita jadi mau menggunakan Infinity Magicnya, kita harus menggunakan pihak ketiga boy. Jadi pihak ketiga gue sudah memasang cheat ya. Ya jadi itu kita bakal gue langsung pakai aja cheat di sini. Gue pakai cheat ya, kalian tahu lah ya. Soalnya kan kita main buat eksperimen senjata boy ya. Kita eksperimen mage ya. Jadi kita pakai Infinity Mana dan Infinity Magic Use. Jadi biar nggak habis-habis boy. Biar nggak habis-habis boy ya. Oke, ini dia. Kita langsung bakal cobain sekuat apa kekuatan dari Jin Ifrit Bapak Kratos boy ya. Oke, nih dia Jin Ifrit. Kan lihat boy, mana yang nggak habis-habis. Nah ya, ini karena pakai ini ya. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian kalau gua pakai mod ini ya, soalnya ya kalian tahu sendiri boy, gua kasih tahu lagi di sini nggak ada artifak yang buat membuat Infinity Mage ya, Infinity Magic. Jadi ya mau nggak mau kita harus pakai pihak ketiga boy. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain pakai pihak ketiga, cari aja tutorialnya di YouTube, banyak boy tutorial cara menggunakan cheat di God of War Chains of Olympus, banyak banget boy. Oke, kita pakai kekuatan dari Jin Ifrit Bapak Kratos boy. Bapak Kratos ternyata pernah jadi punya kodam ya. Ini kodamnya nyolong entah mau apa, kontrak sama Bapak Kratos gitu. Gue juga gak heran boy gak bisa mau gitu kontrak sama Bapak Kratos ya. Oke, kita langsung saja boy. Ini kita bantai dulu kapal ini kita bantai. Oke, sudah. Oke, kita langsung saja kita bakal ketemu di bos yang pertama boy. Jadi bos yang pertama langsung aja ada di bawah sini boy. Mana nih? Nah, ini dia, kita bakal lawan bos yang pertama ada di sini teman-teman sekalian ya. Ronde pertama kita bakal lawan apa sih, nggak tahu gua. Oke, ini anak buahnya kita end dulu. Makan tuh. Ih, anjir satu hit, Pak. Itu anak buah Kroco begitu dong, satu hit, cuy. Oke, ini dia ya, kita lawan bos yang pertama boy di sini boy. Oke, ini dia. Oke. Kita bakal lawan Cyclops. Eh, bulat. Oke. Okay. Oh, bukan siklop, gue lupa cuy. Ternyata ini apa, kadal Persia. Iya, kadal Persia. Gue menyebutnya kadal Persia, boy. Oke, okay, yuk kita lawan boy ya. Nih, lihat berapa hit, kalian bisa lihat darahnya di bawah tuh ya. Oke, okay, lihat berapa hit, boy. Swap. Nih, ini enggak gua pencet bullet. Ingat, ini enggak gua pencet bullet ya. Jadi langsung boom. Lihat, boy. Itu enggak gua pencet bullet loh. Wow. Satu hit anjir.
OP boy, ini yang buat OP sih kalau kata gue si armornya boy. Tapi armornya kalau kita kena damage kita langsung motor pak. Asli boy, ini kalau gue kena damage sekali darah gue langsung udah habis mungkin. Oke langsung aja boy. Oke, ini dia bisa ngeheal BTW di sini. Coba kita habisin dulu darahnya. Masih bisa habis boy. Ah dia hidup lagi cuk. Tapi kau lagi. Udah hidup lagi kau lagi. Sabar, kita end lagi boy. Kita end lagi. Oke, udah. Oke, Bapak Kratos masih lincah boy ya, wajar. Oke, kita gebuk dulu boy, deh boy. Ini Bapak Kratos KW anjir. Muka siapa anjir, muka bukan muka Bapak Kratos. Oh, gue tahu boy, ini muka ini mungkin merepresentasikan bahwa Bapak Kratos kalau punya rambut dan punya janggut. Jadi seperti ini boy, Bapak Kratos boy kalau punya janggut dan rambut boy. Tuh ya. Tapi sayangnya nggak ada kumis boy, harusnya kumisnya agak panjang sih harusnya. Oke, kita langsung saja ketemu di bos yang berikutnya boy. Oke, ini dia boy, bos yang berikutnya. Kita bakal melawan orang yang punya kodam ini. Kalian bisa lihat nih damage gue ya, kalau gue kena damage tuh boy. Oh ya. Oke, kita langsung aja lawan boy orangnya yang punya kodamnya ya. Boom, 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 boom. Anjir, satu kali doang anjir. Ini OP anjir, kostumnya anjir. Gue gak pencet bullet pak. Oke, kita pakai lagi. Boom. Oke. Bullet. Bullet, 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 bullet. Trot. Tiga. Bullet. Oke, kodam. Kodam dia gak ada apa-apanya. Nah, jadi kodamnya jadi milik Bapak Kratos, boy. Oke. Kita langsung end aja, boy, deh, boy. Kita langsung ambil kodam dia. Kita langsung menjalin kontrak dengan Iprit. Anjir, kodam. Oke. Dapat. Yes, kita mendapatkan Iprit. Kita telah melakukan perjanjian dengan kodam Iprit Bapak Kratos, ya. Oke, yaudah boy, kita langsung saja ketemu bos yang berikutnya. Oke, ini dia boy, kita bakal lawan bos yang berikutnya. Yaitu bos yang berikutnya adalah Kadal Persia itu lagi ya. Karena Kadal Persianya itu belum modar boy. Jadi kita bakal lawan Kadal Persia lagi boy. Lihat boy, Bapak Kratos boy. Bapak Kratos punya rambut. Punya rambut dan tidak botak. Seperti ini mukanya ya. Oke, langsung sih kita lawan boy Kadal Persia ini. Satu. Nih ya, gue satu ya. Jadi gue gak bakal mencet. Jadi mencet sekali aja, udah cukup. Oh, kita suruh buat dia mundur ternyata. Woi, imun. Kamu belum tahu gue menjalin kontak dengan Ifrit. Aduh, sakit. Ya, kita coba ke samping. Lah, kok gak ngefek anjir? Gak ngefek kah? Oh mundur kok. Oke sabar. Hampir gua kena apinya boy. Mundur kau. Oke. Oke, dia mundur boy. Oke, ini dua ronde aja begini. Aduh ini. Tuh. Sakit gila. Gak ngotak tuh. Apinya. Apa sih tuh apinya. Kocok gaming. Ah. Oke, ulang lagi boy. Lihat damage-nya gak ngotak boy. Oke. Ini dia boy. Kita ulangi lagi boy ya. Kampret dah. Kekel gua sama apinya. Apinya kalau udah kena langsung motor lo kita. Tuh. Ih, apinya ini ngejer lo. Kotak gaming motor kamu anjir. Ya, serius lo, boy. Kayak airnya motor tuh. Gila enggak ngotak, cuk. Beneran enggak ngotak anjir damage-nya. Damage yang kita terima nih bener-bener enggak ngotak, boy. Oke, ulang lagi yo. Sap. Boom, 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 boom. Aduh, kocak gaming. Anjir, gak mundur dia. Malah gue yang dibuat mundur. Oke, mundur kau. Ih, gak mundur ke kocak gaming mundur kocak anjir. Ih, Bapak Kratos makan anjir.
Lu sok-sokan bener anjir, kamu makan-makan Bapak Kratos. Mati lu anjir. Oke, mundur lagi. Jadi tadi gua di grapple anjir sama dia, Pak. Kamu muter. Oke. Ronde kedua ya. Kita bakal end dia, boy, abis ini, boy. Oke. Aduh. Oke, muter. Sip. Set, tarik. Tarik, cu. Harusnya sih KO. Harusnya udah KO sih ini. Belum. Oke, satu. Pokoknya hitung teman-teman sekalian ya. Hitung berapa kali gue menggunakan Jin Ifrit melawan dia, boy. Oke, KO. Ek lagi. Bulut. Trot. Modar. Kadal. Persia sudah modar. Oke, kita lanjut, boy. Kita bakal ketemu bos yang berikutnya. Oke, ini dia, boy. Kita bakal melawan penjaga Sungai Stik, ya, boy, ya. Kita bakal coba lawan penjaga Sungai Stik di God of War Chains of Olympus. Ini ronde kedua, BTW, teman-teman sekalian, ya. Ini ronde kedua kita lawan siapa? Chiron ya, Chiron namanya, Chiron kok enggak salah. Oke, satu. Boom. Satu itu baru satu loh. Dua. Hitung ya teman-teman sekalian, tolong dihitung ya berapa kali ya gua ngelawan si Chiron ini. Ih, sabar. Ih, anjir. Kan udara gua infinity ternyata. Oke, belum, masih belum, boy. Oke. Pokoknya hitung, boy, berapa kali, boy, ya, berapa kali gua ngalahin dia. Oke, ini harus dihancurin. Oke, pilarnya. Dia bisa ngisi darah ternyata, boy. Dia bisa ngisi darah. Oke. Masih belum. Anjir. Oh, total, boy, berapa kali gua, boy, ngalahin dia, boy. Oke, ngisi darah lagi dia, cupu. Bam. Coba kita bulut-bulut ya. Abis ini kita bulut-bulut ya. Ini gak ada damage, boy. Kalau dibulut-bulut beneran dah. Gak ada damage, boy. Kita cuma kena damage pertama, cok. Loh. Gak berdamage, boy. Si anjir gak berdamage. Oke, tuh damage-nya cuma kena pas sekali doang anjir, tapi damage yang selanjutnya kayak nggak berdamage anjir. Oke, ini ya. Boom. Tuh, ini gua pencet bulu-bulu tuh ini. Tuh, kayak nggak kepake anjir. Oke, dia di atas lagi. Kita hancurin, boy, polarnya biar dia nggak ngisi darah. Oke, ini ronde terakhir dia. Bullet. Dua ronde, deh. Kita ronde dua ronde, boy. Ini ronde pertama. Oke, ini ronde pertama ya. Kita langsung lawan di ronde kedua, nih. Ini item dia, Pak. Iya, item dia, nih, boy. Oke, kita lawan dia di ronde kedua, boy. Anjir, dia pakai tubuh roh, boy. Anjir, tubuhnya dibuat dari roh. Oh, ini cara lawannya gimana? Kocak. Emang bisa nih nembus ini? Oh, bisa. Bulat. Langsung KO anjir. Oke. Yaudah, boy, kita langsung
Oke, kita langsung saja ketemu bos yang berikutnya. Oke, ini dia teman-temanku sekalian. Kita bakal lawan dewa, dewi kematian ya, atau lebih tepatnya istrinya Hades, Persephone, melawan kekuatan kodam dari jin ifrit. Ya langsung aja kita skip boy. Ya, langsung ya kita pakai boom 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 boom. Makan nih. Gua punya kodam. Yo. Berapa kali boy? Hitung boy, berapa kali boy? Ini enggak gua blut-blut BTW. Anjir. Dipeluk Bapak Kratos. Be with her. Leave this world. Ratu. Ek. Hampir. Ek lagi. Kotak lagi. Tinggi 3. Boom. Anjir, Atlasnya dikurung ya guys ya. Oke, yuk ulang lagi boy. Duh ini gimana? Coba cari lawannya, gue lupa anjir. Loh. Oke. Ya anjir sih anjir, gue lupa cowok lawannya. Kayaknya harus ngontra attack deh. Iya gak sih? Ya Allah, langsung motor Bapak Kratos anjir. Iya cowok harus di counter attack dulu boy. Iya, siapa dulu gue inget. Gue inget cara ngelawannya. Kita harus ngontra attack dia, woi. Nah, jatuh. Lah. Oh, kalau pas dia kayak gitu baru kita serang. Oh iya, gua mudeng. Oke, yuk. Oke, awas, damage-nya enggak ngotak. Ket, anjir, mati Bapak Kratos bodoh banget. Bapak Kratos bodoh. Oke, ulangin boy ngitungnya. Hitungnya ulang ya. Dari pas gua di sini nih. Nah, nanti ulang lagi nih ngitungnya boy. Oke, yuk. Ih, gila gua enggak bisa ngepari, cuk. Bangke. Oke, ulang lagi boy. Ulang lagi. Oh, mati sungguh peri anjir. Oke. Nih boy ya. Nah, hitungnya ulang lagi dari sini, boy. Oke, ya sabar. Oh, belum, masih bisa. Tapi kok gak ada damage, kocak gaming. Gak ada damage. Oke. Nah, anjir, damage-nya cukup. Oke, ulang lagi, boy. Ulang lagi. Ayo, peri. Cep. Oke. Nah, hitung lagi, boy. Ulangin dari sini, boy. Nah, nice. Ini gua blur lah. Emang ada damage, anjir. Oh, peri. Ih, goblok banget lu, sumpah. Bapak Kratos tolol bener, ah. Anjir, peri. Ngeperi aja gak bisa, cow. Bodoh banget, anjir, Bapak Kratos. Nah. Gitu, cow. Peri. Ih, enggak kena damage anjir. Bangke enggak kena damage. Aduh, harus dari sini anjir. Oke, jangan sampai kena. Oke. Enggak ada damage, cok. Ada damage, boy. Oke, kena. Ya Allah, itu serangan apa sih anjing? Si anjing. Emang si Palkot, emang si Persephone ini anjir lah. Oke, ulang lagi, boy. Ulang lagi. Oke, ulang lagi. Hitung dari sini, boy. Dari habis menang tadi, dihitung dari sini ya. Oke.
sabar. Ya, ulang lagi. Oke, ngitungnya dong dari sini, Boy, ya. Yuk, sini. Oke, okay. Oh gitu caranya. Oke. Okay. Ya, sabar boy, serius dulu, boy. What? Sabar. Oke, nice. Entong lagi, boy. Oke, sabar, serius dulu, boy. Serius dulu. Duh, ini udah kayak Barbarian King, anjir musuhnya. Oke, Perry lagi. Oke, mantap. Oke, jatuh dia, boy. Oke, total, boy. Hitung berapa kali, boy? N, kita N. Segitiga lagi. Wow, menang, anjir. Your suffering will never end, Ghost of Sparta. Boom. Wow. Eh, kelar, woi. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Next, ya. Oke, boy, tolong dihitung ya berapa kali gua menggunakan kekuatan Kodam Jin Ifrit di dalam tubuh Bapak Kratos, boy. Hitung, boy, ya. Tolong bantu hitung, ya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen nyoba, Bang, gimana cara cheat-nya, Bang? Cheat-nya kalian bisa cari di YouTube banyak, boy. Jadi kalian cari aja cheatnya di YouTube. Terus next gue bakal lanjut lagi pakai senjata. Soalnya di sini ada banyak yang belum dicoba, boy. Nanti kita lanjut lagi, ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Next kita lanjut lagi, dan sorry kalau cuma sebentar, soalnya bosnya emang ada 4 doang, boy. Bosnya di sini cuma ada 4. Oke, nah, thank you buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Next kita lanjut lagi. Jadi tunggu aja, boy, ya. Gue bakal cobain pakai skillnya si Charon yang bam itu, atau gue nanti bakal cobain pakai skillnya Helios. Iya, pakai skillnya Helios. Oke, dah, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Mungkin segitu dulu videonya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next konten God of War series yang berikutnya. Oke.